Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan bantuan sosial untuk korban bencana banjir di Nusa Tenggara Timur segera disalurkan. Badai siklon Seroja telah menerjang setidaknya 10 kabupaten dan 1 kota di NTT. Ratusan keluarga terdampak banjir harus mengungsi di tempat pengungsian. Hingga pagi tadi tercatat 68 korban dinyatakan meninggal dunia dan sejumlah orang luka-luka dan lebih dari 2.000 jiwa terdampak banjir. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan bahwa pemerintah pusat segera mengirimkan bantuan untuk para korban. Berbagai keperluan logistik untuk pengungsi sudah dikirimkan melalui jalur darat. Saya harus pastikan bahwa tidak ada yang kesulitan makan, tidak ada itu kemudian kesulitan mereka bisa beristirahat. Jadi sebetulnya kita banyak bantu termasuk apa namanya kasur, ada apa namanya perlarian motif.